Alliance in Global Motion ini didirikan tahun 2006 dari tiga pemuda ini. Salah satu si Eduardo Cabantog, dia yang presiden, visionary presiden. Yang kedua Engineer Francis Gill, dan yang ketiga si John Asperin. Oke, okay. Yang Dr. Cabantog ini, dia dokter by profession. Dia bekerja di salah satu rumah sakit mewah di Filipina. Dan Francis Miguel ini, dia engineer di salah di perusahaan telekomunikasi terbesar di Filipina. Itu namanya Philippine Long Distance Telephone. Dan yang ketiga ini, si John Asperin. Dia gak pernah jadi karyawan. Saat dia kuliah, dia udah masuk ke network ke marketing. So dia selesai kuliah, dia gak kerja lagi. Dia udah banyak duit. So tiga orang ini udah berpengalaman di dalam multi level marketing. So lebih kurang mungkin 10 tahun. Mereka yang bikin berdirikan perusahaan ini. Perusahaan ini Alliance in Motion Global terregistrasi di Philippine Security and Exchange Commission. Sertifikatnya ini business permitnya, business izin bisnisnya, perusahaannya. Dan produk-produk ini, produk-produk yang dia pasarkan itu diakui dengan America Food and Drug Administration, khusus untuk vegetarian dan halal dari US Islamic, juga mempunyai approval atau registrasi dari negara ini, Filipina, di Bureau of Food and Drug, dan Brunei juga, Ministry of Health, dan Singapore Health and Science Authority. So produk ini bukan sia-sia ya, bukan sembarangan ya. Ini diakui dengan negara-negara ini. Dan sekarang kita ajukan untuk di Indonesia. Oke. Okay. Alliance in Motion Global bilang ini dikasihkan dirinya untuk menemukan sumber alam yang terbaik untuk kesehatan dan kecantikan untuk memberikan pada dunia. Dan Alliance Global Motion ini sudah mendapati banyak penghargaan, atau Asian Star Award, Asian Business and Marketing Award, Global Awards for Marketing Excellence, dan Philippine Marketing Excellence Award, dan yang terbaru Asian Pacific Excellence Award. So perusahaan ini bukan baru tapi dia banyak penghargaan, dia strateginya lebih bagus ya. Oke. Okay. Cabang di Singapura, Goal International atau Great Opportunity Our Abundance Life, yang beralamat di International Plaza Singapura, kantornya dekat Tanjung Pagar M1. Ya, dia eksklusif distributor produk-produk Alliance Solution di Singapura. Produk utama yang dia tawarkan untuk kesehatan ini adalah yang Complete itu Energizer. Itu dibuat oleh Nature's Way. Okay. Nature's Way itu kalau di Amerika ya, dia nomor satu perusahaan makanan dan herbal. Dia beralamat di Spring Valley, Utah. Perusahaan ini tanpa hutang. Dia sudah 45 tahun beroperasi dan dia mempunyai 500 lebih jenis produk. Dan produk-produk dia diakui dengan FDA, Food and Drug Administration, halal dan kosher untuk vegetarian. Dia mempunyai 200 lebih dokter kesehatan, ahli tumbuhan dan ilmuwan. So kita lihat di sini nggak ada chemist karena di produk dia tidak ada kimia. Ya.
So tidak ada ahli kimia di sini. Oke, so dia punya riset dan pengembangan intensif dan studi klinis. Dia produk dia bisa dikonsumsi tanpa resep dokter karena ini dari tumbuhan. Tidak ada saintifiknya, tidak ada overdose-nya. Oke. So perusahaan ini sudah mendapati award tahun 2004 dari Frost and Sullivan. Dan satu unik untuk perusahaan ini, dia mempunyai perkebunan sendiri. So bahan-bahan yang dia pakai itu dari perkebunan dia. Dan disinilah dia terjamin yang bahan-bahan yang dia pakai itu segar dan tanpa pestisida. Ya. So dia panen teknik panen khusus. So ada yang diambil dari Cina atau diambil dari Filipina untuk bahan-bahannya. So dia punya sendiri ini. Makanya dia mau bisa tawarkan ini lebih murah karena dari dia sendiri, hasil dia dari perkebunan dia sendiri. Oke, so produk-produk juga yang dia punyai itu kadar orangnya itu tinggi. Orang itu skala untuk mengukur kapasitas antioksidan. Itu peneliti di Tufts University di Boston mengembangkan tes laboratorium untuk mengukur kapasitas penyerapan oksigen untuk berbagai macam makanan dan substansi alam. Inilah yang dikenal juga sebagai skala Korak. Salah satu metode untuk terpercaya dan tersensitif untuk mengukur kapasitas antioksidan. Satu-satunya tes yang mengukur lama waktu dan tingkat pertumbuhan radikal bebas. Produk presentation Pak Dino, silakan Pak Dino, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Dino. Saya Dino, saya orang Filipina. Ya. Maaf, bahasa saya mungkin kurang pas. Saya try English kan. Oke, saya memperkenalkan company ini Alliance Emotion Global. Mereka menawarkan solusi untuk kesehatan. Kesehatan itu adalah kekayaan. Saya ingat si orang teman di Filipina, teman keluarga, orang ini orang kaya dan dia punya banyak bisnis, banyak mobil dia mewah, hidupnya mewah. Tapi saat dia kena penyakit, dia kena penyakit kanker darah, dia gak bisa menikmati kekayaannya. Kesehatan itu mahal bagi dia. Dia mau bayar pun berapa di dokter untuk dia dipulihkan, untuk dia sembuhkan, untuk kesehatan dia kembali normal. Tapi akhir-akhirnya dia mati. Dia gak bisa menikmati kekayaannya. Oke, hidup sehat itu yang disebutkan di situs ini ya, www.diseaseeducation.com. Ini yang salah satu situs yang kita bisa dapat di internet. Orang-orang yang berprofesi dokter, profesor atau ahli kesehatan, so mereka tampilkan topik-topik untuk kesehatan di sini. So mereka katakan hidup sehat itu adalah hidup tanpa penyakit. Penyakit itu adalah setiap kondisi abnormal dari tubuh kita atau pikiran kita yang menyebabkan ketidaknyamannya, disfungsi atau tekanan untuk orang yang kena. Okay. Di situs yang sama dia dia ceritakan kunci untuk hidup sehat adalah sistem kekebalan tubuh yang kuat atau strong body immune system. Oke, okay. So sistem kekebalan ini sistem kekebalan tubuh sangat kompleks dan rumit, terdiri dari komponen selular, molekular dan genetika yang saling terkait satu dengan yang lain, yang berguna untuk melindungi tubuh kita melawan infeksi dan zat-zat asing. Sistem kekebalan ini
tubuh kita bekerja untuk mencari dan membunuh sel yang jahat dan melawan organisme asing atau zat yang berbahaya. So, untuk memulihkan kesehatan kita, memulihkan sistem kesehatan sistem kekebalan tubuh kita, kita harus fokus di dukungan gizi, ya, yang sangat dibutuhkan untuk tubuh kita, dan dengan nutrisi alami untuk memperkuat, menyeimbang dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Sebagian nutrisi besar itu adalah berasal dari buah-buahan dan sayuran. Okay. So, salah satu buku juga yang aku dapati, aku baca sebagiannya, Foods to Fight Cancer, itu ditulis dari Profesor Richard Bilibo dan Dr. Denis Gengras. Orang dua ini orang Prancis. So, di buku ini dia ceritakan, memberitahuan anti kanker itu hadir di dalam buah-buahan dan sayuran. Itu adalah phytochemicals dan phytonutrients yang paling penting untuk imun sistem kita. Dan di buku yang sama, dia tampilkan di situ risiko penyakit kanker, faktor-faktor yang menyebabkan risiko kanker. So, kita lihat dari statistik sini, ada tiga bagian yang terbesar. So, salah satu itu yang orang merokok. Itu 30% yang dari pasien kena kanker adalah yang orang merokok. Dan 30% lagi itu dari yang orang-orang yang kebiasaannya dietnya kurang atau makanan yang dia konsumsi kurang nutrisi, kurang sehat. Dan 15% lagi itu dari keturunan. Yang dari keturunan ini kita gak bisa apa-apa, kita bisa pilih. Tapi yang dua bagian ini, merokok sama dietnya kurang bagus, ini kita bisa atasi. Dengan kita, kalau mau kurangi risiko kanker, kita gak usah merokok. Atau kita mau kurangi 30% lagi dari risiko kanker, kita harus makan yang habis konsumsi yang makanan yang banyak nutrisi, makanan lisat, makanan makanan berisi. Menurut World Health Organization, manusia itu wajib mengkonsumsi konsumsi 5 macam buah-buahan dan sayuran per hari. Saya rasa ini terlalu tinggi requirement-nya, ya. Kalau kamu, menurut aku, ya, sehari-hari saya bisa makan 1 atau 2 sayuran. Buah-buahan jarang, mungkin 1 minggu ada 3 kali, tapi mungkin paling banyak pisang atau pepaya. Okay. So, salah satu perusahaan yang menawarkan solusi untuk kesehatan kita adalah Alliance Nutrition Global yang beralamat di Filipina. So, ada website-nya di sini. Okay. So, perusahaan ini berkonsep marketing yang menawarkan pendistribusi dan tertanding dengan produk dan servis istimewa kepada pasar lokal di Filipina dan global di luar Filipina. Antioksidan itu adalah zat atau nutrisi dalam makanan yang dapat mencegah atau memperlambat kerusakan oksidasi tubuh kita. Phytonutrients atau nutrisi tumbuhan atau nutrisi alami berfungsi sebagai antioksidan yang memperkuat dari kerusakan radikal pada sel. Antioksidan bergerak dengan bergerak sebagai penghilang radikal bebas dan memperbaiki kerusakan akibat radikal bebas. Contoh untuk radikal bebas, ya, itu radikal bebas itu dari angin yang kita nafas, air yang kita minum, dan salah satu contoh oksidasi itu adalah yang kalau kita punya paku, ya,
itu kita simpan di luar, dibiarin karena matahari, karena hujan, karena angin. Lama-lamanya itu bersarang. Nah, sama juga tubuh kita. Tapi unik tubuh kita ada antioksidan untuk mengeluarkan toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita. Itu fungsi antioksidan. Nah, kumplit ini yang lebih tinggi antioksidannya dan lebih kumplit. Namanya kumplit. Nah, inilah yang isinya. 16 ribu nutrisi tumbuhan atau phytonutrients. 29 vitamin mineral dan mineral alami. 12 campuran jus sayur-sayuran segar, campuran jus buah-buahan segar utuh, campuran jus sayur-sayuran segar utuh, 18 asam amino, 14 makanan hijau super spirulina, jenis 12 jenis jamur yang berkhasiat, 12 enzim yang penting dalam proses pencernaan, 12 herbal dan nutrisi khusus, dan 10 asam lemak khusus. Ini untuk kesehatan dan energi. Okay. 12 jus buah-buahan segar utuh. Nah, inilah isinya. Nah, kalau kita makan semua ini butuh biaya banyak. Tapi dalam satu kapsul itu, ini semua ini udah ada di situ. So, kita nggak perlu makan banyak-banyak ini. Mungkin kalau kita makan ini, mungkin nggak bisa makan sedikit aja, sedikit-sedikit. So, kita susah juga mengkonsumsi semua ini. So, makanya kapsul lebih praktikal untuk konsumsi semua ini. Bisa dikantongin, karena minum di mana-mana. Kalau bawa ini mungkin satu karung. Satu karung. Okay. So, dia mempunyai juga 12 campuran. Campuran sayuran segar utuh, ya inilah 12. Kalau aku lihat di sini yang paling biasa saya makan adalah cabbage. Wortel sama bawang putih juga ada, cabbage juga. Tapi yang lainnya jarang dan mungkin tidak ada di Indonesia, ya. Seperti yang beet ini, aku nggak pernah lihat ini. Tapi spinach ini banyak di Indonesia ini. Makanan partai. Dia mempunyai juga 14 makanan hijau super olahan spirulina. So, inilah yang dalam kapsul itu. Oke. Dia mempunyai juga 12 jenis jamur yang berkhasiat. So, salah. Inilah ya. So, kalau kita lihat ada 12. Tapi saya ingat ada coffee itu yang dia campuri dengan satu macam jamur itu campuri dengan berisi, ya. Itu bagus. Apalagi kalau ini 12. Ya. So, lebih komplit, namanya komplit. Okay. So, inilah isi untuk satu kapsul itu. Dan aku mau tambahan yang jus buah-buahan dan sayur-sayuran itu dan yang makanan hijau-hijau itu, hijau super spirulina itu diolah untuk semua utuh. Kalau kita makan buah, kita makan yang dalamnya aja, kita buang bijinya dan kulitnya. Padahal biji sama kulit itu yang banyak nutrisi. So, ini gak ada yang terbuang. Ya, panen semua diulah. So, semua nutrisi ada tak hilang ada di kapsul ini. Oke. Okay. Dan satu lagi ya, yang komplit ini kalau kita lihat kapsul itu dia ada bungkusnya. Yang bungkus ini bukan bungkus dari sintetik kimia. Tapi dia dari dibuat dari sayur-sayuran. So, namanya vegetarian kapsul. Nah, vegetarian kapsul ini lebih cepat larut di dalam perut kita, lebih cepat diserap di body kita, lebih gampang diserap. Ya, lima kali lebih cepat larut dari kapsul yang
merek lain atau dari kapsul yang bungkusnya dari sintetik kimia. Ya. Oke. So, kalau kita lihat, inilah isi satu kapsul itu. Ada 131. Enggak ingat juga. Sekitar itu 131 vitamin, nutrisi dan banyak lagi. So, ini isinya dalam satu kapsul. Dan kapsul itu, bahan-bahan itu diulang menggunakan nanoteknologi. Nanoteknologi untuk partikel-partikelnya lebih kecil dan lebih cepat diserap di tubuh kita. Oke, salah satu produk lagi dari M Group, M Global ini untuk detoxifier liver kita. Ini white light glutathione spray. Ini pertama di pertama dan satu-satunya di dunia. Belum ada yang glutathione spray, tapi ini yang pertama. Oke. Lagi produk lagi yang chewing gum ini untuk omega supreme, mengurangi kolesterol di badan kita. Ya. Dan satu lagi perfect white ini untuk mau lihat lebih muda dan kulitnya putih, pakai ini untuk mau lebih cantik lagi. Oke. Okay.